Halo, video DIY kali ini aku mau buat keset dari kain bekas. Nah, ini dia kain bekasnya tadi. Aku akan gambar lingkaran-lingkaran kecil seperti yang digambar. Jadi, setelah semuanya selesai dibuat lingkaran, kemudian aku gunting. Oke, jadi aku udah selesai menggunting. Kira-kira begini hasilnya. Ini dia. Jadi ini dia hasilnya semuanya setelah aku gunting. Dan aku mau buat dua warna, satu lagi warna orange. Ini dia. Ada celana jeans yang udah nggak dipakai lagi. Nanti aku mau buat alasnya pakai celana jeans bagian kakinya, bagian bawah. Di sini aku gunting dulu, terus digunting lagi. Setelah selesai digunting tadi, sekarang aku mau rapikan. Dan sekarang aku mau tempelin kain yang udah diguntingin tadi satu persatu. Di sini aku pakai lem lilin. Bagi kalian yang nggak punya lem lilin atau nggak punya alatnya, kalian bisa jahit. Dijahit bisa juga. Tapi kalau dijahit agak lama prosesnya. So, ini dia cara buat keset. Dan ini dia hasilnya. Jadi setelah selesai ditempelin semua kainnya, ini aku mau rapikan biar lebih cantik lagi.
Dan tada, ini dia hasilnya. Sudah bisa langsung dipakai ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah.